Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa sengarit. Gimana kabarnya dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya sudah berada di Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang. Di awal bulan Desember ini, tanggal 5 Desember 2020, tepatnya hari Sabtu Kliwon. Dan kita bergeser di bagian sebelah sini teman-teman. Ada satu ekor sapi limosin yang termasuk jos gandos, dilihat dari kaki maupun teracaknya. Kemudian bodinya juga tebal. Meskipun sapinya tidak terlalu tinggi tapi lumayan panjang teman-teman. Entah karena memang belum berumur atau bagaimana sehingga tingginya baru segini. Tapi secara bodi termasuk tebel, teman-teman bisa mengamati. Kemudian kakinya juga mantap, teracaknya jos gandos seperti itu, baik yang depan maupun yang belakang. Alat kelamin mepet, kemudian telurnya masih kecil. Dari bagian pantat termasuk lebar teman-teman. Kemungkinan ini satu ekor dari lapaknya Bapak Keli. Untuk lapak beliau sendiri ada di bagian sebelah sini, berdampingan dengan sapi milik Mas Agung. Milik Mas Agung ada 4 ekor, 1, 2, 3, 4. Tadi kita sudah sempat untuk update harga. Kemudian di sebelah sini milik Bapak Kelik, kemungkinan sampai sebelah sana. Laku ini Pak Kelik? Laku 21 mas. Laku harga 21. Jos gandos ini sapi limosin. Termasuk super ini menurut saya. Termasuk lebar juga teman-teman dari bagian atas. Perkiraan umur berapa ini Pak Kelik? Wah, masih kecil-kecil banget ya, paling setahun lebih sedikit. Setahun lebih sedikit? Belum, masih kecil banget. Dan ini bisa diamati di sebelah sini, sangat lebar teman-teman. Ini rata di sebelah sini, jos gandos. Dikirim kemana ini? Ini daerah Sumber sini. Masih daerah Magelang? Daerah Magelang sini, ya. Masih daerah Magelang. 21 juta teman-teman. Jos gandos. Masih kecil-kecil juga nanti mas. Ini kalau jenengan bawa berapa ekor pada pagi hari? Bawa 9 ekor, kemudian sudah laku 2 ekor. Kemudian untuk yang lain harganya bagaimana ini Pak Kelik? Dari sebelah sini nggih. Ini kecil ini 16 juta. 16 juta sapi simental. Kemudian yang nomor 2 sapi limosin harga 17.500. Masih bisa nego nggih? Masih ya. Masih bisa nego. Jos, kemudian 18 setengah sapi limosin juga dugul teman-teman. Lebih tinggi daripada yang tadi untuk posturnya. Kemudian yang ini limosin cross 19, saya minta 20 mas. Mungkin umur hampir sama dengan yang tadi. Kualitas juga nggak kalah, ini juga. Iya. Kalau diamati lebih detail juga hampir mirip dengan yang tadi teman-teman. Meskipun untuk lebarnya lebih lebar yang sebelah sana sedikit. Dari kaki juga masih bagus. Jos. Kemudian yang 3 ekor di sebelah sini. Ini 19 setengah. 19 setengah. 19 dan paling ujung Pak. Itu 19 setengah. 19 setengah. Ini seperti ini. 19-an juta. Kemudian ini 20. Meskipun postur tingginya kalah dengan yang sebelah sana, tapi secara body menang ini. Dan harganya juga lebih tinggian yang sebelah sini. Non-puel semua ini atau? Non-puel. Nanti kalau teman-teman tertarik, saya tempelkan nomor Bapak Kelik. Dan teman-teman bisa langsung calling-calling beliau. 11-12 dengan yang tadi. Dengan yang sebelah sana, tapi secara body maupun tulangan bagusan yang ini, kakinya juga bagusan yang sebelah sini.
panjang dan lebar. Kalau tingginya dia kurang begitu tinggi, mungkin karena umurnya juga masih muda. Super nah itu mas dan super jos gandos. Depan belakangnya termasuk istimewa memang. Kalau tingginya kemungkinan masih bisa nambah atau masih itu mas? Masih bisa nambah. Paling 1,5 tahun lah perkiraan umur, belum ada. Mungkin belum ada, masih kecil-kecil banget ini. Seperti ini teman-teman, jos gandos, dan bisa diamati di bagian bokong persemok dan istimewa ini. Jarang-jarang ada pedetan atau sapi seperti ini di pasar. Tebel, dilihat dari atas juga ada cekungan seperti ini, menandakan kalau sapi itu gemuk dan lumayan lebar di bagian atas.